banyak jatuh. Dah hancur dah semua yang barang dalam semua dah hancur. Lepas tu family I pun semua lari. 14 orang semua lari dekat jalan. Tapi sekarang itu orang mana saya pun tak tahu. Aduh. So saya doakan je apa nak buat lagi. Allah. Yang menyentuh kami sekarang ni adalah melihat Yusof bagi tahu keadaan keluarga dia dalam keadaan dia tersenyum. Kami agak Allah. Kalau kami berada dalam keadaan dan situasi yang Yusof sedang lalu ni tak tercakap rasa ni cam. Tapi inilah kekuatan kekuatan yang Allah bagi, kekuatan yang Allah tunjukkan kepada kita bila kita yakin dengan apa yang Allah dah janjikan. Lain. Lain apa yang kita tengah tengok sekarang ni, Din. Tapi Din, kau bayangkanlah, Din, kau tak tahu keadaan keluarga kau sekarang ni macam mana ni. Tiga hari sudah, lepas tu Yusof boleh berhubung dengan family. Tiba-tiba after tiga hari, tak tahu ke mana diorang. Betul. Dan aku rasa aku sendiri pun tak boleh nak hadapi benda.